ini salah satu peninggalan kerajaan Gua Talok ya. Mana ini adalah salah satu bentuk kesenian zaman dahulu. Itu satu bentuk rupa museum atau lebih dikenal dengan Balak Lompoa, yang dimana terdiri dari banyak tiang ya. Saya kurang tahu pasti berapa tiang ini ya, karena sebanyak ini bentuk taman-tamannya. Dia terletak di daerah Goa ya, Sulawesi Selatan, Indonesia. Rumah yang terbesar ya. Ini Museum Balak Lompoa ya. Ini museum peninggalan-peninggalan sejarah. Semua ada di sini, di mana ada biasa tiap tahunnya diadakan upacara pensucian benda-benda pusaka ya, dari peninggalan-peninggalan zaman dahulu dari kerajaan-kerajaan gua ya, dari kerajaan gua, yang merupakan suatu tradisi di mana pensucian benda-benda pusaka itu membawa berkah bagi penduduk-penduduk tanah gua ini ya. Cukup banyak mitos sejarah yang terkandung dalam kerajaan Gua Talok, dimana semua itu adalah satu bentuk perjuangan untuk membela kemerdekaan pada saat itu, di mana kita telah dijajah oleh penjajah yaitu Belanda ya. Saya coba lebih dekat ya. Di dalam banyak sebuah apa monol, di dalam merupakan sebuah benda-benda pusaka, diantaranya itu adalah mahkota. Yang mahkota kami belum tahu bagaimana, yang jelas mahkotanya itu merupakan suatu lapisan-lapisan dari emas. Dan terdiri dari sekian puluh mutiara atau batu berlian. Saya kurang paham juga karena referensi itu hari saya cuma baca sekejap, dan kebetulan saya ada di dalam lingkungan tersebut ya. Wajib kita lestarikan ya. Oke, sekian dan terima kasih.